Jadi tidak ada sesiapa yang dikecualikan dari bayaran cukai, sama ada secara langsung ataupun tidak langsung. Jadi kita semua pembayar cukai. Kita bayar cukai, berikan wang ini kepada kerajaan, harapkan kerajaan uruskan wang ini dengan baik. Bukan beri komisen kepada Razak Baginda. Bukan nak beli kapal silam, tetapi yang kapal silam yang tak boleh silam. Bukan nak, kalau nak beli komputer, kalau harga RM4,000, jangan nak guna RM40,000 untuk beli komputer. Kita harapkan kerajaan uruskan wang ini dengan baik. Dan kita juga harapkan apabila kita bayar cukai, kerajaan harus memberi perkhidmatan yang baik, termasuk perkhidmatan perubatan, pendidikan, keselamatan negara dan sebagainya. Jalan raya yang baik, sekolah yang baik dan sebagainya. Ini tanggungjawab kerajaan. Kalau semua ini diambil sebagai subsidi, pendidikan dianggap sebagai subsidi, kesehatan dikira sebagai subsidi, jadi adakah ini bermakna kita tidak perlu bayar cukai ataupun kadar cukai yang dibayar akan dikurangkan? Saudara-saudari, pasti ini tidak akan berlaku. Kita akan terus diperlukan untuk bayar cukai yang biasa. Tetapi mereka mengatakan, oh tak boleh. Kalau teruskan subsidi, kerajaan akan bankrupt. Kita juga tahu, apabila kita katakan urusan ekonomi, kalau kerajaan ini beli komputer RM4,000, dia beli RM40,000, pasti kerajaan akan jadi bankrupt. Ini mungkin perkara-perkara yang kecil. Saya nak sebut 2-3 perkara yang besar. Yang pertama, kita tahu Parkland Free Zone. Parkland Free Zone, apabila projek ini dimulakan, anggaran perbelanjaan RM1.9 bilion. RM1,900 juta anggaran. Sekarang kos projek ini telah melebihi RM12 bilion. Dan ini wang rakyat, wang kerajaan. Yang satu lagi yang sedang dalam rundingan adalah projek Bakun. Kalau saudara-saudari meneliti surat khabar, Bakun projek. Ini satu projek yang besar. Satu projek di mana dia buat satu empangan di Sarawak. Kononnya untuk bencana elektrik. Mula-mula katakan nak jana elektrik ini untuk dibekalkan kepada Semenanjung Malaysia. Nak bawa elektrik itu melalui satu undersea cable sampai ke Semenanjung. Dan tiba-tiba sekarang dia kata projek yang bawa, nak bawa elektrik daripada Semenanjung, daripada Sarawak ke Semenanjung, ini dibatalkan. Sekarang Bakun empangan itu sudah telah siap. Kontraktor telah menunggu arahan untuk mula menjana elektrik. Tetapi electricity, elektrik yang dijana, tak tahu mana nak pergi. Tak tahu mana nak pergi. Perbelanjaan untuk projek Bakun ini RM7.3 bilion setakat ini. Ini mengikut jawapan yang diberikan oleh Menteri semasa saya kemukakan soalan beberapa bulan yang lepas. RM7.3 bilion. Kos. Ini kos dari segi kewangan. Tetapi kalau kita anggarkan kos-kos yang lain, puluhan ribu orang asal di situ yang tinggal di sekitar Bakun terpaksa dihalau keluar daripada tempat tersebut dan pindah ke sekitar Sibu dan sebagainya.
Dan sampai ini hari ini orang asal yang duduk di situ masalah belum selesai. Bukan setakat itu juga. Kita tahu apabila empangan ini diisi dengan air, hutan yang kita hilang akibat itu sebesar Pulau Singapura. Sebesar Pulau Singapura. Tetapi siapa yang untung? Saya berani katakan di sini, mereka yang untung. Yang pertama, Tan Sri Teng Peking. Tahu tak Tan Sri Teng Peking? Ini bukan Bumi Putra. Dia Cina. Dia Cina. Dia rapat dengan Tun Dr. Mahathir sebelum ini. Rapat dengan Taib Mahmud, Ketua Menteri Sarawak, Teng Peking. Mula-mula bakum projek memang diberikan kepada Teng Peking. Dan apa yang dia buat? Perkara yang pertama dia buat, dia bersihkan kawasan empangan bakun tersebut. Apa yang dia dapat? Balak. Balak. Ratusan juta ringgit balak. Dia untung. Lepas tu apabila projek ini dibatalkan, itulah saja. Dia cuci tangan, lepaskan. Dia sudah untung ratusan juta ringgit. Jadi Tim Peking untung. Sekarang projek ini sedang menunggu isyarat untuk menjana elektrik. Tetapi tak tahu elektrik nak pergi ke mana. Tetapi kerajaan persekutuan telah memulakan proses untuk jual projek ini. Dan kita tahu ada tiga syarikat yang buat tawaran untuk membeli projek bakun ini. Satu syarikat Sarawak Electricity Berhad, Kerajaan Sarawak. Satu lagi One Malaysia Development Berhad, 1MDB. Dan satu lagi adalah Qatar Investment Group. Dan kita juga tahu bahawa kemungkinan besar projek ini akan dijual kepada Sarawak Electricity Board dengan harga 6.3 bilion ringgit. Saudara-saudari, kalau kita uruskan ekonomi, kita buat satu rumah, harga rumah itu 7 juta ringgit. Kita jual kepada orang lain 6 juta ringgit. Untung ke rugi? Rugi. Projek bakun setakat ini perbelanjaan 7.3 bilion ringgit. Ini tidak kira kos-kos yang lain yang mungkin melebihi 7.3 bilion ringgit. Tetapi kita tahu dia akan dijual kepada Sarawak Electricity Board 6.3 bilion ringgit. Ha, kalau kita percaya cara mereka uruskan ekonomi, pasti kerajaan akan jadi bankrupt. Ini cara dia. Saudara-saudari, kita juga tahu Sarawak Electricity Board, dia nak beli projek ini bukan untuk rakyat di Sarawak. Kita tahu apa yang diperlukan di Sarawak. Setakat ini, di seluruh negeri Sarawak, apa yang diperlukan adalah sekadar 1.5 megawatt electricity. Dan kapasiti yang setia ada adalah hampir 3000 megawatt yang diperlukan. 1500 megawatt yang ada, 3000 megawatt. Ini bermakna di Sarawak sekarang ada kelebihan electricity. Apabila bakun ini start mula jana elektrik, dia akan tambah 2400 megawatt lagi. Jauh lebih apa yang diperlukan oleh rakyat di Sarawak. Jadi, kenapa Sarawak Electricity Board mau beli bakun ini? Dia nak beli kerana syarikat yang dipunyai oleh Ketua Menteri Sarawak, CMSB, mau
adakan satu kilang aluminium, satu joint venture dengan satu syarikat di Australia, supaya boleh memberi, membekalkan electricity dengan harga yang murah, supaya syarikat ini boleh untung. Saudara-saudari, jelas kita lihat dalam projek ini, akhirnya kerajaan rugi, rakyat Sarawak rugi, yang untung sekelintir kroni yang rapat dengan Taib Mahmud, yang rapat dengan Tun Dr. Mahathir sebelum ini. Ini cara Barisan Nasional uruskan ekonomi. Pasti kalau kita membenarkan mereka teruskan, pasti negara akan jadi bankrupt.